daripada gear 3 aku tarik, dia macam power dia agak sikit. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dan semoga semua kalian yang sihat-sihat selalu. Okay. So, video ni sambungan pada video semalam. Ini nak pergi ambil baju. Kemudian aku nak pergi, rasanya nak pergi basuh motor kot. Basuh motor ada alang tu. Dah tukar up kan. So, hari ni kita nak try short test up ni macam mana. So far up ni aku rasa macam dia tinggi belakang. Dia rasa tinggi belakang. Tak tahu pasal apa. Sebab rasa macam tinggi belakang. Mustang hitam. Subhanallah. Lawanya abang ni kacau pula. Letak sikit. Allah kata ni. Lawa abang Mustang hitam tu. Subhanallah. Dapat Mustang hitam tu dia buat vlog syong. Okay, so kita nak test tengok arm ni macam mana. Tapi so far aku rasa macam okay. Tapi aku tak sure lah setup sepoket boleh kekal ke tak. Sebab apa, bila sebut setup sepoket ni, arm dah panjang. So bila arm panjang dia dah tarik tayar ke belakang. So ratio dia dah lain lah. Bila arm panjang arm pendek ni dah lain sebenarnya lah. So maybe aku nak try tu. Kalau rasa tak ngam, maybe kena set sepoket balik lah. Power gear 5 macam mana. Sebenarnya aku dah dapat detect tadi daripada gear 3 aku tarik, dia macam power dia agak sikit. Macam yang cakap, aku tak sure aku korang faham apa yang aku cakap. Dia power dia tu macam orang kata apa, pick up kurang. So kalau setup macam ni, nak main angin boleh lah. Lagipun motor ni pun spek 57 je. So kalau maybe kalau aku dah masuk spec nombor 2, kena set balik lah sepaket. So aku punya orang kata apa, jangkaan sepaket aku maybe akan pakai 39 kot. Maybe lah. Tengok tu macam mana dia. Sebab apa, gear 5 dia lemau, dia power drop terus. Sepaket tak shoot. Sebab aku set up aku sepoket aku lebih suka kalau aku pulas tu dia sentiasa ada power. Power dia sentiasa mari. Tapi tak apalah, kita akan check lagi lah. Tapi kalau set up macam ni aku rasa kalau main angin member padu lah, sebab dia cucuk angin kan. So memang betul lah sebenarnya. Arm kita kalau dah panjang, okay, ratio pun dah lari ya. Sepoket kena set balik sebenarnya. Dia tak ada kekal sepoket yang sama. Lagi satu ikut faktor enjin lah. Enjin dah besar, side sprocket pun kena lain. Dia tak boleh pakai sprocket yang sama. Semua benda tu kena ambil kira eh. Ataupun side sprocket ni ikut kesedapan kita lah. So sekarang ni aku rasa tak sedap. Tapi aku akan test lagi tadi. Tengok macam mana.
Kadang-kadang dia tak sedap, kadang-kadang dia sedap. Ha, itu yang masalah dia. Kita akan check balik dan worry. Jomlah kita pergi ke P44 pula. Ambil baju, lepas tu pergi pasang motor. Adeh. Eh, baju bang. Okey, so jom. Dah settle. Ah, nak pergi tolong apa pilih pos eh? Pos apa tu? Barang. Lepas tu nak bagi wine balik. Aku nak bagi baju P44 dekat noh. Macam nak cuci motor, tapi sekarang ni pukul berapa kan? Macam malas lah sebab aku pun dah nak post barang. Ni kan, pergi cuci motor. Aku rasa besok lah cuci motor. Alright. So, hari ni punya video sebenarnya berkisarkan mengenai arm yang baru eh. Sebab banyak benda sekali yang berlaku hari ni. Nanti aku kompas-kompas sikit lah video, kita bersembang sikit. So far, arm ni memang aku check tadi dia punya tapak dekat mono tu dia agak tinggi eh. So memang kita rasa tinggi lah motor ni. Set sprocket kena buat balik. Aku rasa sprocket aku akan naikkan balik lah kot. Maybe 39 kot. Apa pun kena try. Dia tak boleh kata bila kita set ni cut-cut ke apa, tak boleh, tak boleh kata kot. Dia kena try. Kita try apa kita tahu. Okay. So takut kertas tebang ni. So nanti kita try. Lepas tu aku akan bagi feedback lah macam mana. Sebab sekarang ni aku rasa power dia, power mari tu kurang. Untuk spek 57 lah, power mari tu kurang. So jadi tak syok. Aku kalau boleh aku nak power tu datang cepat. Sebab kita bukannya long throttle lama-lama sangat. Aku long throttle sikit-sikit, lepas tu off throttle lah. So aku nak power tu datang cepat. Ni power datang lambat, memang tak syok. Okay, sekejap kita pergi post sekejap. So settle. Sudah azan lah. Sudah azan maksudnya dah lewat lah. So malas lah esok lagi semua tu. Sekejap pergi post sekejap eh. Post sekejap. Post. Okay, so settle lah. Sekejap ambil gambar sekejap. Ambil gambar. Nak kena send dekat Abang Firdaus. Nampak tu. Saya tak nampak. Raja tak. Tak nampak pula cerah-cerah ni. Tak apalah, saya gear balik aku send kat pembeli eh. Okey, yang ni kena buat dalam poket. Alright. So okey, jom. Hari ni tak cuci motor lagi lah. Dah pukul 1 lebih dah azan lah pun. Malas nak cuci motor. Sebab nak banyak benda kita kena buat, kita pergi ke YN balik untuk hantar baju kat noh. Oh, badan kat cermin tu handsome tu. Nampak full dengan full race racing dia. Alamak, handsome. Okay lah geng. So kuasa video sampai setakat ni dah kot video aku. Nak bebel panjang-panjang pun, kita sambung video besok lah. Cukup panjang kot video ni. Yang tahunya aku kena set sprocket balik. Itu je. Okey lah. So sampai sekian aku video. Jumpa korang semua next video. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Okey, jumpa korang semua next video. Assalamualaikum. Bye bye.